Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wa min khawasiha anna man qara'aha ing hadal baiti ya kabeh ndura rujuk padha kabeh ha ing hadal baiti wong sing gelem maca bet batak tu bismillahirrahmanirrahim tadat indah nominalikane arep turu ya ape turu idawa islam arep ping selikur ambalan amanah mongko paring aman lho ing man sapa Allah tilkalah mengkono-mengkono dalu minasyaitonir rajim saka gangguane setan kang dilaknati wa minasareka saka kemalingan wa min mautil fajah saka mati ngaget mati kena corona ya wayat falan nolak sopo ala anu songo man kula pas kabeh ing coba we jiwa coyo ben esok ben ape turu ping selikur sampe pagi de la penata ngono kok bingung kok coba coba saya balik ring tunggu tunggu aja kus calon nantang sama no mesaya menungso gak percaya gopo untuk uni astajib lak menungso jalu orang aku takai takai jaluk paling mandi pakai jenenge Gusti Allah walilail asma'ul husna fad'uhu biha Gusti Allah jeneng jumlahnya 90 soal gunakan itu kanggo saranan jaluk dan gunakan jenenge Gusti Allah jaluk ditoto rapi sampai ono sing pakai nandoman kaya ngene iki ditoto dening para pujangga-pujangga padha karo dokter noto obat yang ngelu iki obat linu iko obatnya sikil coklat iki ya itu kabeh sing nonton dokter nah ini dokter kiai ya sing ngomong dititani diantaran mana wamin khawasiat setengah saya khasiate ya adal baiti ya ida korok ta nalikane mo nalikane ida kuriat ya nalikane dinwoco apa adal bait iwa cidoli ini dalam ngarpe to arah-arah wong kangani ngoyo ini sampean tembak bukan tembak pakai senjata pakai mojo iki ping piro homsi namar peseket ambalan ditujuk no ring mungsoh sampean bagaimana hasilnya adalah mau ngino ngino huing zolim sopa Allah wah yasito minggat teko kono ya apa gak ngono tapi sawan tanggung jawab lho nembak wong nganggo bedile iku ne resine resiku ne luwe enteng timbang nembak wong nganggo dungane nembak wong nganggo dungane resiku ne luwe abot timbang nembak wong nganggo bedile ini salah langkah no sito tembilingin no akhirat bisa ojo tembak-tembak aile mau pistol tak wong ditembakin mlebu hukuman sampean ikulah gantani wa alqalan paring sapa Allah haibatau ing wibawane man fi qalbi zalika dzalim ing dalam ati ne mengkono kang dzalim gak popo males sampean wibowo wong kono sungkan be sampean wa amil aman man min syarihi tuwa dite so gangguane hadza dzalim gangguane dzalim wa gak bakal diganggu kidi waca kanggo tolak belai kanggo nembak nih wow wa min khawasiat setengah saya khasiati hadal bet iki apa cah anaman sak tau dong koro aga mau cuman ha ing hadal bet wong si mau coba bet badak tu bismillahi ping piro waduh iki sanggarai salah sumi atin ora salah sampe telung atus maro ambalan lumayan ya 300 ya ini cocok bilang menit kira-kira
madhepe mustaqbilah samsi madhep srengenge madhep ngetan ini indah tulang nalikannya muncul ya samsu pas esok nalikannya srengenge muncul moco bet iki ping telung atus wassalala moco sholawat man ala nabi ngantasi kanjeng nabi sholallahu alaihi wasallam kadarika halikai mengkono-mengkono salah simia ping telung atus moco sholawat ping telung atus bagaimana ayo dipraktekno saiki nak pondo hasilnya ya rozakumoko paring rezeki paring ekonomi ya sapa Allah ing man sapa Allah min haitsu la yahtasib sekirane ora kenyono-nyono sapa man ora nyono-nyono besok bakal gampang sandang pangane ya mbok oleh bae duit iki teko kaya kene dul banyu ya laris dul uya laris dul gunung laris gak umpakat sampai ngelu saiki delok gak karo-karuan watu gunungnya pondok laris tapi yang ngono mau dalane kurang ombo itu presiden dalane ku ciut cowah ring gresik saiki 3 jam grumet 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 iki piye ta yo corona mbetur dalane kira diambakno kurang ombo dalan dandeles dalan tertua di Indonesia iki nang ciut ya saiki nek karo ring Tuban ya mari lho sak jam setengah durung teko kono grumet grumet wes ping eling diwaca ping pira cah ping 300 madhep ngetan pas nalikan isu-isuan mbek tengok-tengok nek kena madhep ngetan pas re gak usah katok srengenge ya madhep ngetan kok iki ana kabeh sinar khusus matahari pagi iku sinare nggawa rezeki tapi nek sore lho sinare siji maneh iku kabeh ilmu alami lho bukan nyembah srengenge bukan mek madhepe walaya khulu alaihir haulu walaya khulu alil haulu hatta yastaghnial tunil tam walaya khulu lan ora alaihi ora apa cara saiki kok ngepung ora orang liwati atau liwat ala yang atas siwa alha apa setahun durung liwat setahun sama negelem moco iki hatta estagni saya ke paring sugih hatta estagni saya ke sugih sewaman ya alho niatam kaleng sugih kang sempurna cekelica anak-anak itu jika ada diung kiri makan paci ono-ono aja mbok kok kadung umume ngono kiriman pace wadha pace vitamine paling akeh ini ngundol lagi piro sama nih matang gelang sih apa hitung gelang sih nanti makanya keleleran aja di tegak-tegak karo diundol digawe jus wamin khawasya setan saya khasyate hadal pit mana kata hampir turun juga hadal pitnya lil mahabbah cocok yang lanang-lanang joko-joko yu kanggo mahabbah cek dicintai pacare de kena apa mamatan kasih sayang cek disayangi pacare disekai duwe saben isuke carane kaya apa carane gampang anaman sak temune wong koro agama cuma ndaing ada peti mau coba dak tu bismillah iku pimpin loh wah gak mungkin ya sampai nyake aja deh ya sopo mau coba sampai amiah ping pitung atus maro ambalan pitung atus saya kurang mana wasitan lan 6 wah sama ini wolong puluh pitung atus wolong puluh 6 maro ambalan ya sama pengen dicintai pacar sampean pengi-pengi sama nuwaco ping pitung atus wolong puluh 6 ya mari isu-isu teko ini ledek tak kayak duit enak ya tembak aja kapok tapi kisih moconnya gak ngono ya moconnya angel alamain diwaco ono ing banyu wasa kolan paring ngombe sopeman hu ing rujuk ini sopohune
sik jopo ya yo. Oh iman saan wae. Lho. Kok kliru ya? Paring ngombe soman bu emak. Oh, nung lamun. Diman mari wong sak kangkar soman, ahabba moko seneng soman. Bu iman seneng soman sa'ahu ingman ahaba seneng man sa'ahu ingman huban kawan seneng jadi dan kampu banget itu jokondo-kondo ya lisuk nih sama di bujo bujo ini lu ngakak teko-teko ya sampe banyu tak gelas diwacak no peng pitung atus widak nem sepuluh banyu siap no banyu nih bujo ini teko mau kemas diumpi ya gak tangis wongi sampai esok gak tangi-tangi dengaran mas kangen ngunuh kok gak iso jalan dia itu lanang gak usah ya apa lanang itu ikut sepuluh nok banyu tapi sayangnya tapi timbangannya nganggur mau jalan yang bujudnya gak teko-teko wajah syaripan nanti kane ngombe albali dulu wong sing sebel wong sing apa akali buntu sedep-dep bali deh apa ini cara-cara ini sebel minta dikal maksa mengguna banyu indah tulu isyamnya alaikannya muncul sering ini mudata sabat yang dalam wongso pitung dino zalat mongko ilang balat hati apa sebeli balit no wahafidhan apal balit kulama SKB yang barang sami akan krungu bali tu ingma. Ni ono sing sebel sampean nggih dhewe ya. Aku kok sebel alinan wis namek banyu. Wadah botol aku ana. Sing gedhe banyu botol ini niku. Sampe cakno bed iki ping 786. Sampean ombe saben tangi turu 7 dino dibagi dhewe 7 dino. Wah, mau apalan sampean. Mura iso dan ini kamar keapalan gak iso dati kiai yang mulai kiai kok lalinan kiai apa ya cuma ini setua ya si cimana kok setua lalinan yang saya nom ilingan ini aku iling waktu ini tadi DPR aku gak pati anum aku saya rokokan deh rokokan kita enggak bayar kawan panik bingung wis saya ilmu Pak Farid bian wis kena bagaimana Pak Kopur tersapa Pak Kopur bagaimana yang tak bucu ya ini ya. Sama ngake cangkem ku pada waktu kok ke umur 40-an piro wis dipercaya aku beda dari saking ngapain di DPR bayaran ini murah gak ngurus sama di parangir ini di Golkar aku ditodong kontak moh masa periode ke uji coba cik tahu rasanya dari DPR datang tengah tunggu berokokan onoai wes ruse wamin khawasya setengah sing khasiati omare hadal bed ya anaman saat temennya wong dawa makan netepi mantong ngelanggeng no netepi ala tilawat yang ngantung ojo hadal bed bakta sholat disuwi sawi sholat subuh kamu mungkin ya wong kok terus-terusan diri dawa makan mari sholat subuh mau coba di kiping piro gak pada ake-ake ping piro gak me alfa ini rongewu lah iya me rongewu kurang sih an wakum siapa yang 500 rongewu 500 ambalan bawa gak 5 jam diri pendeso dimangani nganggur ngelamun mau coba di kiping rongewu 500 biniatin so di kalaman niat kang temen niatnya semuanya niati wakol bin khosilan ati kang khusyuk gak suwi-suwi man mudah tak arpa ini yang man tinggal mongso patang puluh dino diri-kiri aja berapur poso patang puluh dino kaya gini bian tau no wiritan iki bayi benesuk bing rongew 500 patang puluh dino hasilnya apa domo kong ngeluberakan sopa Allah Ta'ala alimarang man sama di so'i Gusti Allah min huwa midil asal songgo huwa midil asal songgo makna pada nabi ya samar-samaring barang samar huwa midil makna samar
Wah, barang sing angel-angel muruk iso kabeh. Mata kok takrubih ayo. Ma ing barang. Takiru kang bunga piye kelawan ma ayo apa mripate pan. Wertah lan seneng lau maring ma albo atine man. Tapi yang penting iki paro alam bisa ningali man fi mana yang dalam turune man nipi kula syaska peng suici wici yu hadisu kang nyeritani apa kula syain fil alami in dalam jagat ini fil alam dalam jagat weh siki diwoco tapi dikiri alat anak-anak patang mulut di dunia iki patang mulut dino sama nocop bet iki penmari subuh ping rongew 500 patang mulut dino jolerele penmari subuh tok wah sama nubah kali so oleh bisian-bisian gaib sehingga nano pikir ini apa napel-apel kono sing ngandani waktu turu ini lo besok ini rapi ikono kono ojo ikun mergawe iku aja iki saya kaya ada yang bisi nalikannya turu dan itu sampai tua kaya-kaya ada yang bisi ini kalau bisi aneh ini gila sing aneh contohnya situ ini tahu lah bisi aneh zamannya tahun 85 ya mustahil situ Pak Said nodong gini untuk ganteni jadi penasihat Golkar sak negara. Pak Said itu Bu Said keluarga derajat. Pak Said itu penasihatnya Pak Harto. Yang paling dipercaya Pak Harto jenis Pak Said. Nah Pak Said percaya mbak gini waktu saya bocah, saya nom. Lho kok yang ada mau wale-wale lho Sunan Derajat ngatok ini lho waktu turu fur melo Golkar kesini oh cuma lo P3 goblok nah kata-kata ini sama saya ini P3 kere ganti duit ganti perjen ganti babi sapa elok goblok melo Golkar lah aku gedeng Golkar sama itu aku bapak aku tua P3 ya gara-gara melok Golkar lo malah iso dadi pondok sama negowo dene mbujuki Pak Harto Jogondo-Gondo jaluk gunung paling gede-gede sama ngapai cangkemku kok menang balik ketika bangkrut jantek selamat tapi ngipi ya ini jadi bisi kok itu ngatau Sunan Derajat padahal gak kok melok Golkar jaman ini kok saya itu sudah melok-melok tak ngurus terus gak usah ngurusi itu ngurusi pondok aja gak usah melok partai undang-undang maupun rokok oleh semua NU juga kena percaya kok ayo didol nomor pimpinan ini di PKB PKB didol terus ngurusi pondok ae kanggo apa ya kanggo minter anak wong sak Indonesia pinter kabeh liwat pondok